Assalamualaikum sahabat semua. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat shower untuk mandi menggunakan pipa paralon. Untuk bahan yang perlu dipersiapkan adalah pipa paralon. Saya pakai yang 3/4 inch, lem pipa, stop kran, keni atau siku pipa, dop pipa 4 inch. Langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk langkah pertama, kita potong salah satu keni kira-kira 1 cm. Saya pakai isolasi agar potongannya lurus. Nanti potongannya ini untuk mengancing bagian dalam dop. Siapkan potongan pipa 3/4 inch, kira-kira 3 cm. Selanjutnya, melubangi dop seukuran pipa 3/4 inch. Untuk membuat lubang pipa, saya menggunakan tutup botol obat sirup untuk dijadikan mata bor. Sahabat semua bisa mencobanya, jadi tidak perlu lagi beli mata bor. Potongan pipa tadi untuk mengancing bagian dalam dop. Selanjutnya kita gabung kedua dop untuk menyambungnya. Saya potong dop ini yang nanti potongannya ini untuk mengganti pipa 4 inch. Jadi tidak perlu lagi repot mencari pipa.
dipotong dikurangi kira-kira 1,5 senti biar masuk di dalam dop. Sebelum kedua dop digabung, kita buat dulu lubang-lubangnya. Saya pakai mata bor yang 1 dop. Untuk selanjutnya kita rakit pipanya. Untuk ukuran panjang pipa ini disesuaikan dengan ketinggian kamar mandi masing-masing.
Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.